Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi anak-anak Bapak Ibu, jangan paksakan dia menurut selera kita, tapi tanya dia mau apa, masukkan dia. Yang penting di kepalanya ada Allahu Akbar. Itu yang paling penting. Ustaz Somad, ya, dulu Ustaz kuliahnya di mana? Di Al-Azhar Mesir. Setelah itu Ustaz lanjutkan ke mana? Di Darul Hadis Maroko. Anak saya inginlah Pak Ustaz kirim ke Al-Azhar Mesir. Yang mau berangkat ini bapaknya apa anaknya? Saya Pak Ustaz, enggak jadi. Anaknya hobinya apa? Anak saya pagi, petang, siang, malam main komputer aja Pak Ustaz. Masukkan ke warnet. Masukkan ke Fakultas Sains dan Teknologi. Dia yang akan mengolah ini semua. Jangan paksakan. Kalau dia itik petelur, jangan paksa dia ingin jadi terbang seperti Raja Wali. Kalau dia memang Raja Wali yang terbang sejauh mata memandang, jangan paksakan dia jadi itik petelur. Ini banyak orang yang tidak mengerti bakat anak-anaknya. Sudah jelas anaknya mau terbang sejauh mata memandang, dikasih telur bebek untuk dierami. Ya enggak jadi. Jangan sampai dia jadi Raja Wali tidak, itik pun bukan. Lalu apa makhluknya? Dia pun tak mengerti siapa dirinya. Ini penting kita kenali. Ibu, bapak, kenali anak kita masing-masing. Setelah ini harap pulang ke rumah, bapak bertanya kepada ibu, Bu, setelah kita renungkan di sepanjang perjalanan tadi, kira-kira anak kita ini Raja Wali apa itik ya? Anak kita ya orang, Pak.